amma annahu yakhafu wa la ya'khudhu bi asbabis salama wa la yatajannabu asbabal halak fal khafu la yakfi. Adapun sesungguhnya dia takut dan tidak mengambil beberapa sebab keselamatan dan tidak menjauhi beberapa sebab kerusakan, fal khaufu, maka takut seperti itu la yakfi, tidak cukup. Aku takut syirik. Takut aku betul mati aku kalau syirik. Ojo sampai syirik, tapi ngono tok. Mau ngomong ngono tok. Itu enggak cukup. Fala budda ayyakuna ma'al khaufi amalun. Tidak boleh tidak bersama khauf itu harus ada tindakan amal yaqihi min hadhil fitnati, yang menjaga dia dari ini fitnah. Fahada amrun khatir, ini adalah permasalahan yang bahaya, yang berat, bahaya. Wala yumkin an ta'rifa hadhihi nawaqida wasyubhati wal afkar al munharifata illa bil ilmin nafi'. Ini dia yang disuruh oleh agama, oleh Quran hadis. Tidak mungkin kamu mengetahui atau antuk rafa boleh dimajulkan, diketahui apa hadihin nawaqidu, ini beberapa nawaqid, wasyubhatu, dan beberapa syubhat kalau dimajulkan begitu, wal afkarul munharifatu, dan beberapa pemikiran yang menyimpang, tidak mungkin diketahui illa bil ilmin nafi', kecuali dengan ilmu yang manfaat. Perlu ngaji, perlu mendalami Quran hadis baru ngerti apa itu syubhat, apa itu pemikiran yang menyimpang, apa itu ra'i yang menyimpang. Li'annal jahila yaqa'u fi hadhil umuri wa huwa la yadri. Karena sesungguhnya orang bodoh itu jatuh di dalam ini beberapa permasalahan, apa tadi, nawaqid, syubhat, afkar munharifah, wa huwa la yadri, dan dia tidak tahu. La yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Apa kuwi jenenge? Nah, itu namanya jahlul marhum. Enggak ngerti, dia enggak tahu bahwa dirinya enggak ngerti, perasaannya benar. Bal bahkan yuqallidun nasa, taklid dia kepada manusia. Wa man, dan kepada orang yuhsinu, yang memperbaiki dia, yang baik dia bihim kepada mereka. Orang adzanna, persangkaan. Dia taklid kepada manusia dan taklid kepada orang yang dia husnudzoni. Wah, iki ketoke paham iki. Wong lawas iki. Ini bener iki koyo omongane. Dia husnudzoni tok, bukan pakai dalil. Pakai dalil diikuti sama dia. Fa yaf'alu mithla fi'lihim. Akhirnya dia berbuat seperti perbuatan mereka. Wa ammal 'alimur rabbani. Adapun orang yang alim, yang rabbani, yang pandai mendidik agama maksudnya, fa innahu yanfa'uhu ilmuhu, maka sungguhnya kelakuan manfaat bagi dia ilmu dia, bi idznillah, dengan izin Allah, wa yatajannabu hadhil umura, dan menjauhi ini beberapa perkara, syubhat, afkar munharifa, nawaqid itu. Wa man kana billahi a'rafa kana minhu akhwafa. Siapa yang ada dia iku a'rafa, lebih mengenali. Siapa yang ada dia kepada Allah a'rafa, lebih kenal. Karena maka ada dia minhu dari nawaqid dan lain-lain tadi, iku akhwafa, lebih takut. Siapa yang lebih kenal dengan Allah, maka dia lebih takut dari nawaqid tadi, kesyirikan contohnya. Pak, fayata'allamul insanu al-ilman nafi', maka belajar siapa manusia kepada ilmu yang manfaat, la siyama ilmil aqidati, lebih-lebih ilmu akidah. Faya'rifu al-aqidata sahihata, maka dia mengetahui akidah yang benar, min ajli ayyatamassaka biha, karena arah ingin berpegang teguh dia dengan akidah yang benar. Wa ya'rifa, dan mengerti dia nawaqidal aqidah, pada beberapa perusak penghancur akidah, wa mufsidatihi, dan beberapa perusaknya akidah, hatta yatajannabaha, sehingga dia bisa menjauhi nawaqid-nawaqid itu. Itulah ilmu yang manfaat, maksudnya itu. Kama qala Hudzaifah, sebagaimana
perkataan Khuzaifah Ibnul Yaman, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Manusia semua bertanya kepada Nabi tentang yang baik-baik. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Dan aku bertanya kepada Nabi itu tentang yang zaman syarr. Kenapa? Makhafata ayyudrikani. Karena saya khawatir menjumpai apa syarr padaku. Ini contoh khawatir terhadap agamanya, Saudara. Orang-orang nanya yang baik-baik, aku nanya zaman syarr, jangan sampai saya kena. Saya terpengaruh. Hadza huwal fikhu. Inilah dia kepahaman, namanya fikih. Li'annahu ma zakka nafsahu. Karena sungguhnya siapa? Hudzaifah tidak membersihkan dirinya. Tidak menganggap dirinya suci, bebas dari ancaman-ancaman fitnah itu. Faqala makhafata ayyudrikani. Dia mengatakan, saya nanya ini Nabi karena saya khawatir saya terkena zaman syar itu, saya terfitnah di zaman syar itu, makanya saya nanya itu. Ini seorang sahabat dikatakan sahibu sirrir rasul, yang memiliki apa namanya, yang mengetahui rahasia Nabi. Itu saja khawatir. Nah, kita ini fauqahu au tahtahu? Tahtahu ba'id jiddan wa nahnu tahtal jabal aidan al-an. Di bawah gunung, jauh dari sahabat, bagaimana tidak khawatir, Saudara, dengan agama kita? Maka di sini terangkan, pelajarilah ilmu yang manfaat. Dalami betul, kenali apa itu syirik, kenali apa itu tauhid, kenali apa itu nawakid, supaya selamat dari nawakid itu. Nastamir bi durus fi syarhi nawakidil Islam wa wasalna ila safhat 38. Sahih 38. Kita langsung 39 alinea ke 4. Wa nawaqidul islami kama sabaqa hiya mubsidatuhu wa mubtilatuhu. Nawakid-nawakid Islam sebagaimana yang telah lewat, hiya ia nawakid mubsidatuhu wa mubtilatuhu, halaman 39, beberapa yang merusak Islam, wa mubtilatuhu, dan beberapa yang membatalkan keislaman. Faman aslama wa syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang Islam dan bersaksi an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, faqad yang qudu islamuhu wa tauhiduhu binaqid. Kadang-kadang, atau faqad yunqadu boleh, yang qudu boleh, kadang-kadang rusak, batal apa Islamnya dia dan tauhidnya dia. Binaqidin, sebab sebuah pengrusak atau pembatal, min hadihin nawaqid, dari ini beberapa pembatal perusak keislaman. Wawa sedangkan daiku yadri awla yadri, mengetahui awla yadri atau tidak mengetahui, apakah dia ngerti apakah tidak. Fayakunu murtaddan, maka ada dia kumurtad, dan termasuk orang yang murtad. Wa fi adadil kafirin, atau adadil kafirin, termasuk hitungannya atau golongannya orang-orang kafir. Kadang-kadang keislaman, ketauhidan seseorang rusak karena suatu nakid dari nawakid itu, sedangkan dia enggak sadar. Dia sadar atau tidak, hukumnya dia murtad dan termasuk orang kafir. Maka ini harus diwaspadai betul, harus dijaga betul, harus dipahami betul. Wa nawaqidul Islam katsirah. Nawaqid-nawaqid Islam itu jumlahnya banyak. Awsalaha ba'duhum ila 400.
ila arba'amiatin, menyampaikan pada nawakid siapa sebagian para ulama pada hitungan 400. Sebagian ulama ada yang menghitung sampai 400. Namun apa tadi, pondasi atau klasifikasi dasarnya itu ada berapa tadi? Ada 4 kan? Yaitu mada? Al-kufru bil qaul, al-kufru bil fi'li, al-kufru bil i'tiqadi, al-kufru bis syakki. Itu pembagian secara umum. Jadi rusak Islamnya karena ucapan, karena perbuatan, atau karena keyakinan, i'tiqad, karena perbuatan, dan karena keraguan. Nah itu dikembangkan, itu ngembang dari asal-usul 4 itu, kurang lebihnya sebagian ulama menghitung sampai 400. Walakin ahammuha wa akhtaruha, akan tetapi paling pentingnya nawakid Islam dan paling bahayanya nawakid Islam, iku hadhil asyaratu asyaratu wala asyaratu tilka asyaratun kamilah, demikian ini 10 allati yang dzakaraha, telah menyebutkan pada 10 siapa Syekh Al-Imam Al-Mujaddid, imam yang pembaharu, pengembali umat kepada Al-Quran dan Sunnah, rupanya Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi di antara sekian banyak, 10 ini adalah yang paling berbahaya, paling berbahaya dan paling penting untuk diketahui oleh umat ini. Sudah disebutkan oleh Syekh ini, maksudnya nasihatan lil ummah, sebagai nasihat bagi umat ini. Wa khaufan 'alal ummah, dan khawatir kepada umat, minal wuqu'i fiha, jatuh ke dalam 10 ini. Fa huwa innama katabaha wa adharaha, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab innama katabaha, sesungguhnya menulis pada 10 wa adharaha, dan menampakkan pada 10 itu nasihatan lil ummah, untuk menasehati umat ini, karena nasihat untuk kebaikan umat ini. Wa khaufan 'alaiha, dan khawatir kepada umat ini. Wa isfaqan, dan belas kasih sayang 'alaiha, atas umat ini. La annahu yukaffirul muslimin, bukan sesungguhnya Syekh itu mengkafirkan orang-orang Islam. Kama yaqulu a'da'uhu, sebagaimana mengatakan siapa musuh-musuhnya Syekh. Wa husumuhu, dan lawan apa? Lawan patunya, lawan debatnya Syekh. Tidak seperti yang dituduhkan oleh musuh-musuhnya Syekh, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah tukang mengkafirkan kaum muslimin. Bukan, justru nasihatan lahum, wa khaufan 'alaiha, wa khaufan 'alaihim, wa isfaqan 'alaihim, wa innama yansahul muslimina wa yudzakkiruhum wa yu'allimuhum. Sesungguhnya menasehati siapa Syekh kepada orang-orang Islam, wa yudzakkiruhum, dan mengingatkan mereka, wa yu'allimuhum, dan mengajari mereka, li ajli ayyajtanibuha, karena arah agar menjauhi mereka pada 10 itu, wa yabta'idu anha, sama, dan menjauh mereka anha dari 10. Jadi tuduhannya begitu saudara. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh oleh lawan-lawannya sebagai seorang syekh yang suka mengkafirkan. Bukan, justru ini menjaga umat ini, kasihan kepada mereka kalau sampai Islamnya hancur, rusak, sehingga perasaannya masih Islam padahal sudah tidak Islam lagi.
rasanya muslim tapi bukan muslim.